Assalamualaikum. Video kali ini kita buat nasi daging Terengganu. Bahan-bahan yang perlu kita sediakan seperti 6 biji bawang putih, 8 biji bawang merah dan juga halia perlu dimayang. Tak lupa juga halba. Dan juga 200 ml santan kelapa untuk kita nak tabur di atas nasi daging tersebut. Okey, pertama sekali santan hok 200 ml tadi kita perlu panaskan sehingga dia pecah minyak. Setelah santan itu masuk, bolehlah kita masukkan bawang merah, bawang putih dan juga halia ke dalam santan yang telah dipanaskan tadi. Lepas pada tu, kita kacau-kacau dia sehingga dia sebati. Okey, mari kita mempelajari cara nak buat nasi daging pula. Kita perlu sediakan 1 kg beras wangi. Okey, terlebih dahulu beras wangi ni kita perlu rendam dia selama 4 jam. Okey, lepas pada tu kita sediakan 100 ml santan kelapa. Setelah beras wangi ini direndai selama 4 jam, bolehlah kita mula mengukus beras ke dalam kukus teh ini. Okey, setelah selesai kita isi beras wangi ni ke dalam kukusan, bolehlah kita kukus dia. Okey, kukusan ni kukusan pertama. Okey, nampak gayanya kukusan pertama ni sudah siap. Bolehlah kita arung dulu sedikit dekat kukusan ni sebelum kita masukkan ke dalam satu bekas untuk kita arung lagi. Okey, setelah kita masuk ke dalam satu bekah untuk kita arung, kita masuk ke santan hok 100 ml tadi ke atas nasi daging hok pertama kukusan tadi. Kita arung-arung dia terlebih dahulu sehingga ia sebati. Okey, setelah kita arung, kita masukkan halba ni ke dalam nasi daging kukusan pertama ini. Lepas pada tu, kita arung-arung dia lagi. Okey, setelah kita arung dan masukkan halba ke dalam nasi daging kita ni, kita masukkan lagi sekali ke dalam kukusan. Ini adalah kukusan kali kedua. Okey. Nampak gayanya kukusan kali kedua ni sudah selesai. Bolehlah kita akak teh letakkan dia dalam bekas tadi untuk kita arung untuk kali kedua. Okey, lepas pada tu bolehlah kita juruhkan sate dengan bawang merah, bawang putih hok kita panaskan tadi ke dalam nasi daging kita ni. Lepas pada tu kita arung-arung dia sehingga dia sebati. Okey, nampaknya sudah selesai. Bahan-bahan untuk membuat gulai kaya, kita perlu sediakan 8 biji bawang putih. Lepas pada tu kita sediakan 6 biji bawang merah dan juga sedikit halia dan juga 8 biji cili kering. Tak lupa juga cili hidup kita perlu sediakan ikut cita rasa. 200 gram rempah kari dan juga 1 kilo ikan ayam telah direbus.
air rebusan ikan ayam tadi, ha, kita perlu sipir untuk kita masukkan ke dalam gula tersebut. Nampaklah sekali 500 gram santan kelapa kita perlu sedia. Okey, pertama sekali rempah kari ni kita perlu campurkan dengan sedikit kunyit dan juga jintan manis. Kita masukkan sedikit air, lepas pada tu dia jadi macam gini. Saya ringkaskan video ni, inilah hasil bebehan hok kita kisah tadi. Dan juga cili kering hok kita kisah tadi, lepas pada tu kita tumis dia terlebih dahulu. Bermulalah kita untuk membuat gulai ikan ayam ni. Kita buka api, lepas pada tu kita panaskan periuk, lepas pada tu kita masukkan sedikit minyak masak sehingga dia panas. Lepas pada tu kita masukkan bebek kita kisar tadi dan kita kacau-kacau dia sehingga dia pecah minyak. Setelah tumisan ini pecah minyak, bolehlah kita masuk repa-repa yang kita bancuh tadi. Lepas pada tu kita kacau-kacau dia sehingga dia pecah minyak lagi sekali. Okey, lepas pada tu kita masukkan cili kering tadi. Kita tumis dan kita masukkan ke dalam periuk ini tadi sehingga dia pecah minyak. Lepas pada tu kita masukkan sedikit gula dan garam secukup rasa. Okey, setelah tumisan kita pecah minyak, kita masukkan air ikan rebusan ikan ayam tadi ke dalam periuk ini dan kita kacau-kacau lagi sehingga dia sebati. Lepas pada tu bolehlah kita masukkan sedikit demi sedikit santan kelapa dan kita masukkan sedikit air. Lepas pada tu kita masuk ke semuanya santan hok ada tadi. Lepas pada tu kita kacau-kacau dia sehingga dia pecah minyak. Jangan lupa gula pun secukup rasa. Setelah gula kita ni sudah mendidih, bolehlah kita masukkan ikan ayam yang kita rebus ini ke dalam periuk satu persatu. Okey, setelah kita masukkan semua ikan ayam rebusan tadi ke dalam gula kita, kita kacau dia. Lepas pada tu bolehlah kita masukkan cili hidup dan juga hirisan bawang besar untuk rasa dia lebih lazat lagi. Lepas pada tu bolehlah kita tutup api. Untuk membuat acar timun, kita perlu sediakan timun batang dan juga sedikit carrot dan juga 2 biji cili dan juga 2 biji bawang besar. Pertama sekali carrot kita perlu dia potong dia panjang-panjang ikut cita rasa masing-masing. Sama juga dengan timun batang ni, kita perlu potong dia ikut cita rasa masing-masing juga. Biasanya orang potong panjang-panjang lagu ni lah. Inilah cara dia untuk membuat acar timun. Nasi daging Terengganu ni tidak lengkap sekiranya tidak ada acar timun ni. Acar timun ni untuk menambah selera lagi, bertambah-tambahlah kita menjamu selera. Okey, inilah hasil potongnya carrot dengan timun tadi. Dan kita masukkan dalam satu bekas. Dan juga bawang besar pun kita harus potong-potong dia ikut cita rasa. Sama juga dengan cili tadi, kita potong ikut cita rasa masing-masing. Setelah selesai pemotongan bawang tadi, bolehlah kita masukkan cuka dan juga gula. Gula ni secukup rasa. Okey, lepas pada tu bolehlah kita masukkan bawang dan juga cili tadi. Lepas pada tu kita gau-gau dia sehingga dia sebati. Lepas pada tu bolehlah kita masukkan timun dan juga carrot tadi dan juga kita kacau-kacau dia sehingga dia sebati.
Okey, dan ini hasilnya. Okey, nampak gayanya nasi daging terkanu ni sudah siap sepenuhnya. Maka bolehlah kita hidang dia untuk santai semua. Bagi yang menonton, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa cuba resipi ini. Sangat menyeleok. Assalamualaikum.